Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut jadwal pekan ketiga Piala Presiden 19 sampai 22 Juni 2022. Serta daftar klasemen, daftar top skor, dan daftar top asis sementara. Jadwal Piala Presiden 2022 pekan ketiga pada hari Minggu 19 Juni 2022. PSM Makassar versus Persik Kediri pada jam 16.00 live di Video dan Indosiar. Persikabo versus Arema FC pada jam 20.30 live di Video dan Indosiar. Jadwal Piala Presiden 2022 pekan ketiga pada hari Senin 20 Juni 2022. Persita Tangerang versus Dewa United pada jam 16.00 live di Video dan Indosiar. Bali United versus Persebaya Surabaya pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Video dan Indosiar. Jadwal Piala Presiden pekan ketiga pada hari Selasa, 21 Juni 2022. Persis Solo versus PSIS Semarang pada jam 16.00 live di Video dan Indosiar. Bayangkara FC versus Persib Bandung pada jam 20.30 live di Video dan Indosiar. Jadwal Piala Presiden pekan ketiga pada hari Rabu 22 Juni 2022. Borneo FC versus Barito Putra pada jam 16.00 live di Video dan Indosiar. Trans Nusantara FC versus Persija Jakarta pada jam 20.30 live di Video dan Indosiar. Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala Presiden 2022. PSIS Semarang memimpin dengan koleksi 4 poin. Diikuti PSS Sleman dengan koleksi 4 poin. Dan Dewa United dengan koleksi poin 1. Kemudian daftar klasemen sementara grup B dipimpin oleh Barito Putra dengan koleksi 4 poin. Diikuti Borneo FC dengan koleksi 3 poin. Dan Trans Nusantara FC dengan koleksi poin 2. Kemudian daftar klasemen sementara grup C dipimpin oleh Persib Bandung dengan koleksi 4 poin. Diikuti Bayangkara FC dengan koleksi 4 poin. Dan Bali United dengan koleksi poin 1. Kemudian daftar klasemen sementara grup D dipimpin oleh Arema FC, Persikabo, dan Persik Kediri dengan koleksi 3 poin. Berikut daftar top skor sementara Piala Presiden tahun 2022. Carlos Fortes, Anderson Sales, dan Nofri Setiawan memimpin dengan torehan 2 gol. Berikut ini daftar top asis sementara Piala Presiden tahun 2022.